Bukan itu. Apaan itu? Itu. Gini gitu. Segitu kok. Aduh sakit. Jangan masih cair. Aus nih. Ular. Itu positif kenapa? Emang gua udah yuk. Aku takut kita. Lari ngapain lagi? Pak D kenapa sih? Enggak, kenapa juga? Oh enggak, tadi Pak D sama Pusat lari-lari begini untuk meregangkan otot-otot yang kaku. Kaku kayak kayu. Istilahnya jogging. Jogging itu ngasih ada bakar, ada rebus. Enggak, jagung. Ulala, ternyata Ustadz Musa takut juga ya? Enggak takut, takut apaan enggak? Ustadz Musa takut ya? Enggak, apa yang ditakutin ada sih? Ada rasa takut. Satu-satunya hal yang Ustadz Musa takuti itu adalah kehilangan Ustazah Abel. Selebihnya gak ada yang Ustadz takuti. Sebentar, Pak De mau nanya. Kalian ini mau kemana? Kita mau ambil air ke dapur Pak De. Jangan. Di dapur itu ada ular besar. Ular besar. Atas ini ya, kayak cukur jenggot. Jadi kalian semuanya usahakan jangan ke dapur dulu. Benar. Masuk. Telurnya ke sini loh. Ayo cepat. Pakde, sekarang kita terusin pekerjaan kita yang tertunda tadi. Apaan tuh? Lari. Pak Sri Kiti, ya. Sekarang kita cek kamar santriwan dulu ya. Lah, emang Ustadz yakin kalau ular ada di sono? Enggak yakin sih, cuma memastikan aja kalau anak santri itu semuanya aman. Astagfirullahaladzim, apa jadi mereka senam begini? Pade, Ustadz Musa, kenapa lari berkenceng-kenceng banget? Mana-mana napas gap-ngapan kayak mujar abis dimpanin. Gak tahu aja. Ke Kendari lewat pasar Krukut. Cakep! Kita lari karena takut. Itu dia. Coba aja bayangin, kita ketemu ular, itu gede banget. Luasnya sekitar 90 meter, tingginya 4 meter, kamar mandi dalam, air panas dingin, sama AC 1 PK. Itu ular. Kos-kosan. Pek ngomongin ular. Iya. Ini saking takutnya nih. Itu. Ini nyambung. Badannya belang, kupingnya lebar, belalainya panjang. Itu namanya tapir. Gajah. Iya, gajahnya pakai kaos, tulisannya, panggil aku tapir. Saking takut nih. Kenapa gak ditangkap ularnya? Kan tadi sudah bilang. Ke Kendari lewat pasar Krukut. Cakep. Kita lari karena takut. Jadi takut. Enggak takut. Nih kalau kita takut nih, ular depan kita nih. Hei ular tahu enggak? Kita takut loh. Nah, itu ular. Oh gitu ya. Oh iya deh, gitu. Tapi karena kita enggak ngomong begitu, ular juga enggak tahu kalau kita takut karena kita enggak ngomong. Kita langsung lari. Iya. Udah. Ularnya di mana? Di sana. Ya, Ustaz. Ini ngapa jadi gagak sana? Ya, agak kompak. Ustaz, yang kompak. Aduh. Ustaz yang nunjuk. Oh iya, sana. Nah, begitu kali. Ya. Tuh kan, lempangan gitu sih, tinggal lagi aja.